Datang, datang begini, mau keajaiban. Datang begini, datang. Enak-enak jadi bidadari. Wahai putriku, lihatlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Bantulah mereka, ringankan beban mereka, dan suruh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putriku, di sudut sana putriku, ada sosok wanita lugu yang teraniaya. Tapi enggak bisa pada lihat. Nanti akan kuberi kekuatan. Supaya kamu bisa menembus alam manusia. Putriku, kesanalah secepatnya. Rupanya baiknya ya. Kalau tuan tersolim, astaga. Harus dikuasa kalau begini. Terpaksa harus kak bantu. Kalau tidak, kalau kasih kak wajahnya sama ayah. Oke, jurus menghilang. Aku mau minta pas ketiga permintaan. Apa Manu minta?
tiga permintaan. Kau peminta apa? Kebuka HP tu. Apa di balik ini? Pen sandal. Saya kakiku coba lihat kok. Kosong. Pakai balik. Oh, ini balik HP yang bagaimana itu berguna? Oh, yang tadi dapat ke cewek di situ. Oke. Sinsalabim, abrakadabra HP. Tadi kan satu, jadi satu pasang nih. Begitu. Kamu kan jadi kapan bidadari? Astaga, saya bidadari. Bidadari karwe. Tapi dua kali mah dipeto. Oh tidak, serius main. Astaga, saya ini bidadari. Kenapa anda percaya saya? Karena saya tadi sudah menghilang tuh. Sudah menghilang ke sini. Apa itu namanya tadi itu HP 2? Sendal. Oh, sendal. Oh, begini. Apa namanya tadi? Ya satu yang tadi. Oh mungkin kalau sendal saya buka, mungkin HP yang datang. Mau coba? Mau. Oke. Simsalabim abrakadabra berubah jadi HP. Ini HP betul lah, ini bukan main-mainan. Bukan. Coba di sami. Bisa cuma halo-halo ini. Bisa, halo-halo, iya. Coba sedikit ya, halo. Bumbung. Iya dong, HP. Bidadari kan.